deretan artis yang kalah tenar dari saudaranya. Yang lagi viral. Misteri jembatan bolong di Sulawesi Barat yang meminta tumbal. Nah viewers, kalian kalau penasaran Claudia ada di mana sih? Claudia lagi ada di Golden Tulip Essential di Tangerang nih. Dan di depan Claudia juga udah ada makanan dan minuman. Ini itu adalah kue lumpur cipondeh ya viewers ya. Pengen coba sih, tapi nanti dulu ya. Ini juga udah ada minuman. Ini namanya adalah Virgin Sunshine. Nanti Claudia coba ya. Tapi Claudia mau kasih informasi dulu nih dari kalangan artis yang ternyata mereka ini punya saudara tapi tidak seterkenal mereka. Kira-kira siapa aja sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Kevin Aprilio dan juga Tristan Julio nih viewers. Jadi mereka ini kakak beradik, sama-sama bergerak di bidang musik nih. Tapi ya kita lebih kenal sama yang namanya Kevin Aprilio. Karena kan Kevin Aprilio ini dia udah, ya kita tahu ya karyanya yang udah besar. Terus punya Fiera juga. Jadi namanya itu melambung dengan sangat tinggi. Tapi Tristan ini juga gak kalah loh sama kakaknya. Dia juga bermain di seni musik nih viewers. Tapi ya namanya rezeki ya, kita juga gak bisa atur nih. Dua-duanya bisa sama-sama naik. Tapi ya mereka ini saling support itu yang paling penting. Bukan yang saingan tapi saling support. Ada juga Isyana Saraswati dan juga saudaranya Rara Sekarni. Jadi mereka sama-sama di bidang musik. Tapi kita lebih tahu Isyana. Kenapa sih? Mungkin karena Isyana ini karyanya lebih banyak. Suaranya juga lebih bagus dan lebih dikenal sama masyarakat nih viewers. Tapi mereka tetap saling support biar dua-duanya sama-sama bisa berkarya dan dua-duanya juga bisa karirnya itu bagus ya viewers ya. Selanjutnya Claudia mau kasih informasi yang lagi viral. Ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, kalau tadi Claudia udah kasih informasi soal artis ya. Sebelum Claudia masuk ke viral, Claudia mau cobain minumannya dulu ya. Kita coba ya dari penampakannya sih, penampakannya. Dari bentuknya sih sudah menggoda sekali ya, kita coba. Jadi di pinggirnya ada gula gitu loh viewer. Dan di dalamnya juga ada jeruk. Jadi fresh banget, jadi gak semuanya tuh full manis. Tapi ada segarnya juga. Nah pas banget nih lagi seger-seger gini Claudia mau kasih informasi yang lagi viral. Sumpah ya kenapa yang namanya tawuran itu gak pernah berhenti. Tapi di sini yang mau Claudia kasih tahu adalah ada seorang pengendara mobil yang mereka ya itu fokus untuk membubarkan tawuran itu ya viewers ya. Gimana sih caranya dia itu menabrakan, kayak bukan menabrakan ya, jadi ini kan yang lagi tawuran dia tuh kayak mendekati biar mereka itu bubar. Bagus sih jangan tawuran, kenapa? Karena itu gak bagus yang pertama, terus memberikan dampak negatif, terus belum lagi kalau ada bahaya sampai ada yang berdarah-darah, kecelakaan gimana. Jadi jangan sampai ada tawuran ya. Dan ini juga ada sesuatu yang menghebohkan, yaitu ini ada pengendara motor yang biasanya mereka ini suka otot-ototan, suka emosional. Tapi ya viewers ya, ini mereka itu malah jadi mereka itu kayak biasalah di jalannya sepeda motor kayak berpapasan gitulah ya. Tapi mereka itu bukannya berantem, emosi, mereka malah kayak puk-puk gitu dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Coba semua pengendara motor kayak gitu ya viewers ya, mantep banget. Dan ini juga ada anak SD yang mereka ini fokus untuk sholat meskipun lagi ada di kereta. Wah, ini patut ditiru ya viewers ya. Semoga nanti udah gedenya berbakti. Amin. Nah viewers, kalau Claudia udah kasih informasi yang lagi viral ya. Nah sekarang Claudia mau kasih informasi misteri. Apa sih informasi misterinya? Jangan kemana-mana, tetap di On Trending. Obrolan yang lagi trend dan happening.
Informasi misteri kali ini adalah misteri jembatan bolong di Sulawesi Barat. Ada apa sih? Nah, makanya Claudia mau langsung kasih aja informasinya. Tapi sebelumnya Claudia mau cobain kuenya dulu yang dari tadi udah teriak-teriak manggil Claudia buat Claudia cobain ya. Nah, di samping kuenya ini juga ada potongan buah-buah kecil gitu. Kelihatan kan ini apa ya? Bentar ya, kita coba aja semuanya ya. Ini di tengah-tengahnya ada kismisnya nih, Claudia congkel aja lah. Enak guys, mantap. Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Seger ya, kalau kayak gini kan Claudia jadi semangat nih. Mau kasih informasinya, gimana nih? Jembatan bolong di Sulawesi Barat. Jadi konon katanya waktu itu tahun 2006 ada kecelakaan bus karena remnya itu blong. Dan apalagi emang jembatan itu dasarnya udah angker, viewers. Jembatan angker itu suka terdengar suara, bahkan penampakan. Jadi kalau lewat sana, ya kalau bisa sih bunyiin klakson ya, biar aman terkendali. Tapi tenang aja viewers, itu udah direnovasi pada tahun 2014 kemarin, dan juga udah diresmikan, dan sekarang jadi tidak terlalu...